gimana jadinya? Nah, itu selalu. Yang penting sekarang kita membuka lembaran baru. Kalau soal itu kemarin sebelum Lebaran tahun lalu kita sudah bisa, tapi insya Allah kita akan tetap baik sebagai saudara. Artinya kita tetap menjalin silaturahim yang baik, itu aja. Gitu. Berarti hubungan masih baik dengan mantan. Kalau hubungan sebagai saudara, gitu. Tapi kalau yang dalam hal sebagai suami istri kita sudah pisah di bulan Lebaran tahun lalu, gitu. Jadi kalau sekarang ya saya jalanin, saya nikmatin, terus saya belajar aja terus. Komunikasi masih berarti? Kalau komunikasi kan karena kemarin saya pindah ke luar kota untuk hijrah dan lain-lain kan belajar, mungkin enggak gitu. Tapi kan paling enggak ya pasti ntar akan ketemu, ngobrol aja.